Kemarin sampai di mana ya kawan? Pesan taksis ha? Insyaallah kita selesaikan dulu masalah taksis. Besok murojaah khusus masalah am wal khas. Wa mithalu takhsisil kitabi bil ijma', hakadha. Permisalan Al-Qur'an yang dikhususkan dengan ijma'. Ya. Ijma' para ulama. Qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci, wanita-wanita beriman, dalam keadaan mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Ya, ini yang seluruhnya laki-laki. Mereka tidak mampu mendatangkan, tapi menuduh. Ya, menuduh berzina. Maka yang menuduh ini namanya kadzif, ya kan? Memberikan tuduhan tanpa bayyinah. Fajliduhum thamanina jaldatan. Maka cambuklah mereka dengan cambukan 80 kali. 80 jilid. Ya, karena tidak sampai pada 4 saksi. Dan yang dituduh tidak iktiraf, tidak mu'tarif. Tidak mengakui, beda kalau dia mengakui dengan keinginannya tanpa ada paksaan. Nah, beda. Telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajam, itu disebabkan karena i'tiraf. Nah, dan karena mendatangkan saksi belum diketahui ada riwayat. Ya, syaratnya harus sampai 4. Nah, kalau 3 laki-laki satu perempuan tidak sah. Dia qadhif. Tapi sekarang ini zaman teknologi canggih. Kalau misalnya ada seorang sendirian melihat ada 2 orang yang berzina, tapi dia membawa handycam. Nah, apakah ini cukup? Hah? Cukup? Hah? Apa? Karena film itu yang lainnya juga bisa menyaksikannya. Hakimnya juga bisa menyaksikannya. Itu jadi diputarkan pada yang lain. Nih lihat nih, lihat nih, lihat nih semuanya. Nah, hakeza. Hakeza qala akhukum Ali. Atau dengan foto. Tak. Ya, ketika pas terjadi, tak di foto. Bisa? Hah? Terus diperlihatkan. Nih, lihat semuanya. Saksi ya, saksi ya. Gak perlu saksi, langsung bawa ke hakim kalian. Nah, antum tidak tahu sekarang teknologi ini penuh dengan penipuan. Hah? Nah. Ya. Orang bisa membuat manusia persis manusia, ya, ya ini melalui gambar, ya ini apa,
semacam film. Pernah lihat ya, kayak PlayStation itu. Tahu PlayStation kan? Nah, ada kan orang main bola itu kan. Hah? Animasi. Pinter. Animasi. Nah, di komputer lihat itu, ada ikan yang gerak-gerak itu. Iya. Persis. Nah. Ya. Bahkan ya, katanya, ini katanya, bahwa sekarang itu kalau mau apa adegan-adegan dalam perfilman, kalau adegan itu sangat sulit sekali, itu tidak perlu pakai pemeran pengganti. Kalau dulu harus pakai pemeran pengganti. Kalau orang itu ahli, misalnya ini enggak punya keahlian, maka diganti oleh orang yang ahli misalnya. Ya. Paham? Tapi kalau sekarang enggak perlu. Ada alat yang bisa apa istilahnya, membuat film itu sampai kepada adegan yang paling sulit pun untuk dilakukan kan mampu dengan menggunakan apa itu istilah animasi itu. Hah? Bisa. Sehingga kalau hanya sekedar alat seperti itu enggak cukup. Nah, harus mendatangkan saksi. Orang yang menyebarkan itu, ya, disebarkan kemana-mana, qadhif. Harus dicambuk. Nah, enggak cukup. Dan la yu'tabar. Sekarang nanti jadi pembahasan baru. Handycam itu saksi bentuknya seperti laki-laki atau perempuan? Kalau saksi wanita kan nisfu syahadatir rajul. Setengah saksi laki-laki. Nah, sekarang kalau handycam berapa? Dikiaskan ke laki-laki atau wanita? Nah, jadi masalah nanti antum. Nah, dasarnya apa kamu mengkiaskan pada laki-laki? Dasarnya apa kamu mengkiaskan pada wanita? Nah, ini sendiri handycam ini sebagai saksi misalnya. Anggap kalau dia sebagai saksi. Yang melihat handycam apakah bisa lagi dianggap sebagai saksi? Sebab yang dia lihat surah bukan aslinya. Tapi surah. Nah, ini perlu dibahas lagi. Sekarang ini banyak macam cara double aja. Ya, kepala orang bisa diganti-ganti, ya kan? Nah. Hah? Kepala monyet kepalanya ditukar diganti kepala cusbus misalnya. Ada. Bisa itu ya, kawan. Maka tak cukup. Baik. Khussa bil ijma' ala anna ar-raqiq al-qadhifa yujladu 40. Maka dikhususkan dengan ijma' bahwa para ulama berijma' bahwa seorang budak kalau dia menuduh, maka hukumannya hanya sampai 40 kali cambuk. Nah, sampai 40 kali cambuk. Sebab kata mereka, hukuman bagi budak itu seperdua hukuman bagi orang yang merdeka. Nah, hakadha masala kathirun minal usuliyin. Demikianlah yang dijadikan sebagai misal kebanyakan dari al-usuliyun wa fihi nazar. Tapi perlu dibahas kembali litubutil khilaf fi dzalik, karena ini ternyata bukan menjadi ijma' para ulama, tapi terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Walam ajid lahu mitsalan saliman, saya belum mendapatkan ada permisalan yang selamat dari kritik yang salim. Al-muhim bisa difahami ya. Nah, walaupun mungkin kita belum dapatkan ada misal ya yang sahih dalam permasalahan ini. Wa mithalu takhsisil kitab bil qiyas. Permisalan Al-Qur'an yang dikhususkan dengan qiyas. Yang dikhususkan dengan qiyas. Qauluhu ta'ala. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wanita penzina dan laki-laki penzina, maka cambuklah setiap mereka itu 100 kali cambuk apabila mereka belum muhsan. Apabila sudah muhsan, maka tentunya rajam hukumannya. Maka hukuman 100 kali ini khussa biqiyasil abdi zani alal amah, maka dikiaskan ya terhadap laki-laki yang budak yang berzina, dikiaskan terhadap wanita budak ya, karena di dalam nas ya, di dalam nas yang disebutkan di dalam nas tersebut tentang setengah adab adalah amah, bukan abd ya, tentang wanita yang budak, bahwa wanita budak tersebut setengah hukumannya ya daripada orang yang merdeka. Sehingga kalau yang berzina itu wanita budak wanita, naam, berzina dengan yang lainnya, maka dia dihukumi 50 jilt, 50 cambukan, setengah. Nah, ini yang ada nasnya. Nah, kata beliau, adapun hamba budak laki-laki dikias kepada wanita, bahwa mereka pun kalau berzina 50. Kiasan ala al-amah. Fi tamsi fil adab, dalam hal menengahkan siksaan, menjadikan separoh siksaan. Wal iktisar ala 50 jaldatan alal masykur, dan hanya mencukupkan 50 kali cambukan. Ini pendapat yang masyhur ya. Dan tentunya perlu penelitian kembali ya kan, apakah kiasnya ini sahih ya atau tidak, atau karena tersebut khusus untuk wanita atau bisa dikiaskan pada budak laki-laki. Walhasil ini mimbabil mithal ya, mimbab al mithal. Wa mithalu takhsisi sunnati bil kitab, dan permisalan dikhususkannya sunnah dengan Al-Qur'an. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, jadi as-sunnah menyebutkan secara umum, Al-Qur'an ya mengkhususkan. Nah, ini juga bisa terjadi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini nas umum, siapa saja yang tidak mengucapkan syahadatain diperang, siapa saja mereka. Dalil ini am secara umum. Ternyata di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada pengkhususan bahwa tidak semua harus diperangi. Ada beberapa dari kalangan mereka yang dikecualikan. Khussa biqaulihi ta'ala, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladzina utul kitab. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Perangi terus mereka sampai kapan? Hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun, sampai mereka membayar upeti, sampai mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka hina. Maka apabila mereka telah membayar jizyah, itu berarti mereka telah tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, sehingga mereka statusnya menjadi kafir zimmi.
Nah, jadi kafir dhimmi. Ya, mereka harus selalu membayar upeti tersebut. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa ternyata tidak semua. Sampai kapan? Sampai kemudian mereka tunduk dan mengakui keberadaan Islam dan muslimin dan tunduk di bawah kuasa kaum muslimin. Nah, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk dibunuh tatkala mereka sudah menjadi status sebagai kafir zimmi. Nah, mereka tetap hidup tapi mereka dihinakan. Wa mithalu takhsisi sunnati bis sunnah. Sekarang sunnah dikhususkan dengan sunnah yang lain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqati sama'u al-'ushr. Dari apa yang telah diberikan perairan dari langit. Sawah ya, yang perairannya itu dari langit. Apa itu? Hujannya. Maka mereka harus mengeluarkan berapa? Al-ushur. 1/10. Ya. Tapi kalau yang tidak dari langit, perairan mereka sendiri berapa? Hah? Hah? Kam ya Abdul Hadi? Hah? 1/5. Wih, lebih banyak. Kalau 1/5 berarti lebih banyak. Dia sudah yang capek bikin perairan sendiri, dikasih 1/5 lagi. Yang mending tunggu hujan. Kalau tunggu hujan kan berarti dia tidak capek memberikan perairan. Paham? Nah, dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan secara langsung tanpa dia tidak perlu bekerja keras untuk membuat perairan sendiri. Dia harus keluarkan 1/10. Kalau dia bekerja keras, ya mestinya lebih sedikit yang dikeluarkan. Berapa? Hah? Hah? Nisful ushur. 1/10 bagi 2 lagi. 1/20. Nah, paham ini ya? Ternyata keumuman ini apa saja yang diperairi dari langit harus membayar 1/10. Dikhususkan khusso biqauli sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan dengan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Kalau misalnya sawahnya itu penghasilannya kurang dari 5 awsuq, maka tidak ada shadaqah. Harus mencapai 5 ausuk ke atas. 5 ausuk ukuran wisq, 1 wisq itu 60 sa'. Hah? 1 sa' berapa mud ya kawan? 4 mud. 4 kali ini. Ya. Berarti kalau 1 wisq 60 sa', berarti kalau 5 wisq 300 sa'. Hah? Kalau kita anggap 1 sa' itu kira-kira 2 liter. Ya. Kira-kira 2 liter. Berapa itu? Berarti 600 liter penghasilan. Ya. Nah, kalau di bawah itu enggak mencapai itu, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sedekah. Paham ya? Ternyata tidak semua yang diairi oleh hujan itu harus dikeluarkan 1/10. Ada kadarnya. Nah, sampai enggak 5 ausuk atau tidak. Kalau tidak sampai maka tidak ada. Kalau dia ingin mengeluarkan sedekah, infak, terserah dia. Nah, tapi kalau mencapai ya harus wajib
dikeluarkan darinya 1/10. Jadi kalau 600, ya kalau misalnya dia punya penghasilan sampai 1000 liter, ya. Ya, kalau kita anggap dengan ukuran tadi, berarti sudah lebih 5 ausuk. Berarti harus yang dikeluarkan berapa? Hah? Kalau 1000 liter, berapa yang harus dikeluarkan? 100 liter. Nah, kata. Baik. Ini takhsis sunnah bisunnah. Dan ini banyak. Permisalannya banyak. Yang keempat, takhsis sunnah bil ijma', sunnah yang ditakhsis dengan ijma' para ulama. Kata Syekh, walam ajid mithalan li takhsis sunnati bil ijma'. Saya belum mendapatkan ada mithal yang sahih sunnah dikhususkan dengan ijma' para ulama. Nah, belum ada mithal yang sahih kata beliau. Tapi mungkin kita bisa mendatangkan satu mithal. Mudah-mudahan mithal itu benar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'." Air suci dan mensucikan, ya, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ini umum. Air itu tidak bisa najis. Air tidak bisa najis sama sekali. Nah, adapun hadis tambahan illa in taghayyara rihu wa ta'mu wa launuhu min an-najasah dha'if, ya kan? Nah, akan tetapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan adanya ijma', bahwa para ulama telah bersepakat apabila terjadi perubahan salah satu dari tiga sifat, warna atau rasa atau bau, disebabkan karena najis yang bercampur padanya, maka air tersebut tidak lagi menjadi tahur, tapi menjadi air yang najis. Fahim tum ya ikhwan? Insyaallah la'alla هذا المثال يكون سليما وصحيحا. نعم. فهمتم؟ ومثال تخصيص السنة بالقياس. Permisalan dikhususkannya sunnah dengan kias. Ya. Sunnah dikhususkan dengan kias. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil-bikri jaldu 100 wa taghribu 100. Ya. Kalau perawan itu hukumannya adalah 100 kali cambuk ditambah harus diasingkan selama setahun, simpan di tempat yang jauh, dinusakambangankan begitu selama setahun. Nah, selain dicambuk harus diasingkan. Khusso biqiyasil abdi alal ama. Nah, ini sama tadi dengan permasalahan yang di atas, bahwa dijelaskan di dalam salah satu riwayat bahwa hukuman bagi al ama, ya, budak wanita itu setengah dari hukuman orang merdeka. Nas terdapat pada wanita. Ya, sedangkan budak laki-laki qiyasan alaih. Maka dikiaskan dengan kiasnya seorang hamba terhadap budak wanita fi tamsifil adzab, dalam hal disetengahkan siksaannya, wal iktisar ala 50 jildatan alal masyhur, dan mencukupkan 50 kali cambuk saja, ya, diasingkan selama setengah tahun saja. Walaupun terjadi khilaf juga dalam masalah pengasingan terhadap budak. Nah, alal masyhur
berdasarkan pendapat yang masyhur, dan kemasyhuran satu pendapat tentunya belum tentu menunjukkan bahwa itu pendapat yang rajih. Walhasil bahwa ini ya ikhwan min babil amthilah, ya, untuk menjelaskan contoh. Yang jelas kita mendapatkan dalam hal pembahasan takhsis bahwa mungkin saja Alkitab itu dihususkan dengan Alkitab, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan Sunnah, Al-Quran dengan Ijma' kalau itu ada, ataukah dengan Qiyas kalau itu ada. Nah, atau sebaliknya, Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang Sunnah mengkhususkan Al-Quran ini banyak. Tapi kalau Al-Quran mengkhususkan Sunnah, terkadang ada seperti yang disebutkan tadi. Ataukah Sunnah dikhususkan oleh Sunnah? Naam. Ataukah Sunnah dikhususkan oleh Ijma', ataukah Sunnah dikhususkan oleh Qiyas? Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah mungkin bisa murajaah, ya, masalah 'am wal khas. Ila huna, tafadhalu.